kami haturkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SIP di Desa Cibuyur, Kecamatan Warung Pri. Yang terhormat Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia beserta PLT Bupati Pemalang dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pemalang berkenan untuk panen raya jagung bersama. Pemalang Jaya! Jenderal Muldoko hebat! Sekali lagi yang meriah, Pemalang Jaya! Besar harapan kami selaku paguyuban kepala desa pasca kegiatan ini berharap perhatian khusus dari pemerintah pusat melalui Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia untuk mendukung program Pemalang Bangkit bersama Simongklang. Semoga kehadiran Bapak di sini akan meningkatkan motivasi dan semangat kami semua segenap jajaran pemerintah Kabupaten Pemalang. Di sini jauh lebih serius daripada apa yang dipikirkan oleh istana. Saya betul-betul tidak menyangka, saya bisa berhadapan dengan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dalam jumlah seperti ini di daerah, di desa. Mudah-mudahan beliau akan semakin percepatan mewujudkan masyarakat Pemalang yang lebih sejahtera. Amin. Bahwa di samping lumbung pangan Jawa Tengah, Pemalang ini terkenal juga dengan produksi buah-buahan, Pak. Besar harapan kami mewakili masyarakat Kecamatan Ulu Jami dan Kabupaten Pemalang lainnya agar keluh kesah kami segera diatasi, Pak. Semangat kita bersama untuk segera kita bangkit dari COVID-19.